tablik akbar rayonisasi Polda Sumatera Utara di Masjid Ahmad Bakri Kisaran Asahan dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dan jajarannya. Kapolda juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan diadu domba demi terciptanya suasana yang kondusif di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan tablik akbar rayonisasi Polda Sumatera Utara ini juga dihadiri oleh Kapolres Batubara, Kapolres Tanjung Balai, Kapolres Labuan Batu, dan Kapolres Asahan selaku tuan rumah. Himbauan tersebut disampaikan oleh Irjen Pol Agus Andrianto di hadapan ribuan jamaah tablik akbar rayonisasi Polda Sumatera Utara. Dalam himbauannya, Kapolda juga mengatakan perbedaan pilihan dan perbedaan pandangan politik itu sesuatu yang biasa. Oleh karena perbedaan tersebut jangan sampai terprovokasi dan menjadi pertengkaran. Dan diharapkan saling menjaga kondusivitas dan hindari konflik sesama umat beragama. Tablik akbar ini merupakan rangkaian kegiatan Satgas Nusantara yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polri yang bertujuan untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Kapolda juga berpesan kepada kepolisian jajaran Polda Sumatera Utara agar melayani masyarakat dengan baik dan bersikap netral, serta meminta kepada semua pihak untuk menghormati hak orang lain untuk menentukan pilihannya. Kegiatan tablik akbar ini merupakan rangkaian daripada kegiatan Satgas Nusantara yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri, di mana tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana kita menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif, kemudian mengundang ustaz-ustaz dari Jakarta yang memiliki, yang bisa mendinginkan situasi lah, karena situasi politik pasca pilkada, kemudian ini berlanjut kegiatan pemilu 2019, tentu konsentrasi politiknya akan memanaskan wilayah dengan harapan kegiatan ini akan bisa menurunkan tensi yang ada di wilayah. Himbauan jenderal terhadap para personil kepolisian menjelang pemilihan umum ini apa? Ya, lakukan pengamanan dengan baik, kemudian layani mereka dengan baik, bersikap netral dalam pelaksanaan tugasnya, kemudian meminta kepada semua pihak untuk menghormati hak pilih orang lain. Kemudian berbeda itu suatu hal yang biasa, ciptakan keamanan dan ketenangan Sumatera Utara, karena keamanan dan ketenangan sangat diharapkan semua pihak, sehingga bukan hanya aktivitas politik, kehidupan masyarakat dan kegiatan ekonomi bisa berkembang kalau aktivitas itu aman. Persiapannya sendiri, Komandan? Persiapan sendiri dalam pilpres ini dari Polri-nya? Ya, kita laksanakan dari mulai tingkat Polres, Polda, Mabes Polri, didukung dengan unsur kekuatan TNI bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelenggarakan kegiatan pemilu. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata.